I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Don't stare, 'cause the flames will burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world. Juventus unggul 8-1 saat menghadapi ISL All Stars di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada tahun 2014 silam. Kurnia Mega dan kawan-kawan unggul terlebih dulu ketika babak pertama baru dimulai. Pada menit ketiga, tendangan lobby kick mampu menembus gawang Buffon. Namun tertinggal 1-0, Juventus tidak butuh waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Pertama sudah dilakukan. Jebret! Lovicic mampu menyerangkan 1-0 di gawang kiri Buffon. Hansen memberikan tepuk tangan aplaus. 1-0. Juventus mampu menyamakan kedudukan di menit kelima melalui tendangan penalti Andrea Pirlo. 10 menit berselang, Juventus berbalik unggul menjadi 2-1 melalui gol Llorente pada menit ke-16. Juventus, Marcio kali ini keluar, Pio Pinto terjadi, apa yang terjadi kita lihat. Bukan ataukah pelanggaran, ya, penalti. Tanpa penalti diberikan dan wasit pun memberikan kartu kuning. Benar-benar pertandingan. Andre Pirlo, eksekutor utama untuk Juventus, eksekutor utama untuk timnas Italia. Andrea Pirlo, berancang-ancang, jebret! Dengan gaya hatinya, tidak. Peluang Italia, jebret! Baru saja dibicarakan, kita lihat ke Rolando Llorente. Llorente berhasil mencetak hat-trick dalam laga ini setelah dirinya berhasil mencetak gol cepat pada menit ke-20 dan 22. Bahaya kali ini, kembali peluang. Jepet! Sebuah peragaan dari kesan. Pogba, kotak hati bola dia di sana. Masih Pogba, backfield kepada Leicester. Apa yang terjadi? Crossing, jepet! Wow! Wow! Magnifico! Kita lihat. Llorente berperan sebagai arsitek gol Jovinko yang membuat Juventus terus menjauh. Hingga babak pertama berakhir, skor 5-1 tetap bertahan. Peluang Llorente, Jovinko, memasuki babak kedua, Juventus belum berhenti mengendurkan serangan. Hasilnya, pemain anyar mereka, Kingsley Coman, sukses mencetak gol di menit ke-66 usai menyambut umpan silang akurat Simon Pepe. Ada 1, 2, 3, 4 pemain menghadapi 3 pemain SSR. Peluang kali ini berbahaya, jebret! Wow, kita lihat. Wow, dari anak yang ikut. 3 menit berselang, kembali Pepe berperan terhadap gol timnya ketika sepakan keranya membentur tiang sebelum Carlos Tevez menyambar bola muntah tersebut. 2 gol cepat ini membuat kedudukan menjadi 7-1. Kotak kaki bola dia mencoba melewati Nopian. Tendangan langsung jebret, tiang gawang jebret. Carlos Tevez kah? Betul. Carlos Tevez lagi-lagi dari pergerakan Simone Pepe. Simon Pepe berhasil menutup gol pada laga ini di menit-menit akhir pertandingan setelah menuntaskan umpan dari mantan striker Manchester United, Carlos Tevez. Skor 8-1 menyudahi laga persahabatan Juventus kontra ISL All-Star. Kali ini onside Pepe, berbahaya Pepe. Jebret! Ini tadi saya katakan, bola dapat disip saja. Dan itu yang dilakukan oleh Simone Pepe yang kembali. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See ya.